Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonora FM Bangka. Nah guys, hari ini kita udah ada di Pantai Pukan, Pulau Bangka. Nah, kita lagi liburan. Pantainya itu biru banget airnya. Itu sebenarnya biru dari langit sana. Langitnya cerah sekali mendukung. Walaupun terik matahari, kita tidak takut hitam. Pokoknya kita liburan dan liburan. Kalau di Bangka ya tentunya kita liburannya ke pantai. Nah, buat kalian semua ya, sahabat Sonora yang mungkin belum tahu di mana Pantai Pukan, itu alamannya gampang banget, deket banget dari pusat kota Pangkal Pinang. Paling cuma 10 menit atau 15 menit deh. Nah, oke guys, sorry audionya tadi mati, ternyata habis baterainya, mic-nya ya, dan tentunya kita lanjut lagi. Alamatnya itu cukup dekat dari kota Pangkal Pinang ya, paling 10 menit atau 15 menit tinggal lurus ya, lurus ke arah Bangka, lurus ya baru ke arah Selindung ya, terus habis itu lewat jalan lintas timur. Di jalan lintas timur itu nanti tentunya ada di kanan jalan itu ada plang tulisannya Pantai Pukan. Nah, langsung aja belok ke kanan, kita sampai di sana. Dan di Pantai Pukan ini ya tentunya guys, ada apa aja sih? Tentunya ada air laut yang luas, air asin, pasir yang putih tentunya, dan juga langit yang begitu cerah. Airnya biru karena langitnya juga lagi biru. Kalau langitnya gelap, airnya ikut gelap nih. Dan ternyata di sini guys ya, ini juga cukup rame. Dan buat kalian semua yang liburan di hari Minggu itu, jangan lupa buat tentunya tetap patuhi protokol kesehatan, bawa masker, hand sanitizer dan lain-lain ya sahabat Sonora. Dan kita ikuti lagi keseruan kami di sini di channel Sonora FM Bangka. Tadi aku juga udah sempet bikin tenda di sana, dan sayangnya guys ya, di sini nggak tahu kenapa itu pantainya agak kotor nih guys, tuh penuh sampah kayak gini guys, kayak nggak keurus gitu. Mungkin ataukah ini efek dari pandemi gitu ya guys ya, tuh jadi agak kotor, berserakan gitu sampahnya ya. Walaupun begitu, airnya untung masih bersih. Oke, sahabat Sonora, sekian vlog hari ini ya. Kita bakal ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Tentunya kita jelajahi Pulau Bangka, keindahannya gimana. Jangan lupa subscribe channel Sonora FM Bangka, dan jangan lupa buat terus bahagia.